Halo semuanya, ini merupakan video pertama kami. Yuk kita simak video tentang YouTube untuk pendidikan. Akhir-akhir ini, sosial media merupakan hal yang sepertinya sudah wajib bagi semua kalangan, tak terbatas pada usia. Salah satunya adalah YouTube. YouTube merupakan salah satu sosial media yang dimana cara menggunakannya adalah berbagi dengan mengupload video tentang apa saja. Banyak topik-topik di YouTube, mulai dari gaming, vlog, hingga cover musik. Sering kita dengar tentang YouTube saat ini adalah YouTube lebih sekedar dari televisi. Mengapa? Kita dapat sangat banyak melihat sebuah karya-karya di bidang entertainment, edukasi, maupun hal lainnya. Namun, kurang tahunya masyarakat mengenai fitur edukasi amat disayangkan. Yang sebenarnya, YouTube memiliki fitur yang apabila kita mengetikkan youtube.com/edu, maka konten yang muncul mengenai pendidikan. Nah, fitur ini amatlah cocok buat kalian yang ingin memperdalam pengetahuan kalian. Dalam youtube.com/edu terdapat berbagai macam video yang dipisahkan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama yakni 1. Primary and Secondary Education. Muat mengenai pelajaran-pelajaran SD hingga SMA. Yang kedua, University. Memuat mengenai mata kuliah perkuliahan, ketiga, lifelong learning. Mengenai pembelajaran seumur hidup. Keempat, social science. Berisi konten mengenai ilmu sosial, lima, sains. Memuat mengenai ilmu pengetahuan, keenam, humanities. Berisi konten mengenai sastra, dan ketujuh, matematik. Berisi konten mengenai matematika,
8 History. Mengenai sejarah, sembilan, bisnis. Mengenai bisnis, dan ke-10, art. Berisi konten mengenai seni. Sebelas, medicine. Berisi konten tentang kesehatan. Dua belas, law. Mengenai hukum. Tiga belas, engineering. Berisi konten mengenai teknik. Empat belas, education. Berisi konten mengenai pendidikan. Lima belas, language. Mengenai bahasa. Sebenarnya, masih banyak konten yang menunjang mengenai edukasi di media sosial lain. Untuk youtube.com/edu ini merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh YouTube. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman jika menurut Anda bermanfaat ya. Terima kasih.